mereka netin rumput gitu kan. Kerjaan pengen greget minum bir setan. Waduh. Glok 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 glok. Waduh itu bir setan atau melotot coy. Itu berapi coy. Waduh. Waduh. Mulutnya keluar api kayak naga. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe, dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Ya semuanya, kembali lagi bersama gua Manariku, dan di sini dan kita pembukaan anjay. Di sini kita ya bakal langsung saja pada hari ini main lagi GTA DYUM-nya bersama Manariku dan di sini. Dan by the way, ini gua ganti topi ya, kemarin itu enggak bagus topinya warna hitam gitu ya kan. Jadi gua sekarang ini memakai topi dari Ini Rahman ini ya, mantap sekali. Di sini kita langsung yo, kita main yo. Di sini misinya ini Ucok ikut festival greget nih. Gimana nih ya? Festivalnya segreget apa sih gitu kan? Apakah segreget Mamang Rigudin di sini? Oke, langsung saja kita gaskan aduh nih kena mikrofon. Ucok ikut festival greget. Oke, pada suatu hari, apakah hari? Rektor Anjar 435 yang bikinnya. Ucok senang duduk di depan rumahnya. Hah? Bosannya enggak ada kerjaan. Apa ngajak Dero jalan-jalan ya? Betul Cok, ajak aja Cok. Oke, kita bakal ajak nih Cok, langsung diajak ke rumah Zero. Oke, langsung ajak aja Cok ya kan, daripada sendiri jalan-jalan gitu kan. Aduh ya, oke nih, itu Zero-nya atau bukan sih? Rumahnya mana ya? Gak ada no. Jadi kita langsung saja coba Zero. Apaan Cok? Waduh, dia kok udah di atas itu gitu. Aduh, ngapain lu di atas boy? Waduh, iya ngapain di atas itu dia ya? Senem Cok, waduh. Senem gak usah harus di atas itu juga kali. Senem kok di atas genteng? Bedul. Kenapa di atas dikasih genteng gitu kan? Biar gerak Cok, kayak Mad Dog. Waduh, jatuh mati lu. Benjol pala ya. Hah, Mad Dog. Mad Dog itu loh, yang greget itu. Tahu kok tahu. Oh, Mad Dog yang mabuk di atas genteng itu toh. Bukan Cok, itu kan Mad Dog dari GTA SA, ini dari film Cok. Hah? Film. Santai aja Cok. Aduh, nyerah gue dah ngomong sama lu nih. Aduh, Ucok tuh wawasannya rendah, jadi enggak tahu dia ya. Mending lu ikutan festival greget. Waduh, ini sama Mad Dog ini greget-greget juga ya. Hadiahnya apa memang gitu kan? Hadiahnya uang 500 juta. Wah, mantap, langsung digaskin sama Ucok nih. Aku mau roh. Ya, ajarin aku greget yo. Oke. Ha, tapi kalau memang hadiahnya bagi dua ya. Oh, kalau menang. Oke, Baski. Oke. Berarti kita bakal diajarin greget nih ya. Diajak senam di atas rumah ya. Ini kita jangan-jangan disuruh senam di atas Gunung Merapi. Aduh. Nanti ini kenapa dah? Bentar-bentar tembak-tembak. Bentar-bentar tembak-tembak. Oke, kita suruh pakai mobil ini nih. Oke, kita masuk ke laut sini, disuruh langsung gaskan ya ke selokan gede. Nah, ini nggak beres ini ya. Jangan-jangan kita disuruh nyelam di got ini. Biar greget ini. Aduh, bodo amat lah ya. Ucok juga bisa gitu kan. Ucok kalau nyemplung di got udah pasti nggak kelihatan lagi dah. Oke, soalnya badan dia kan sama lumpur gitu kan, nggak jauh beda. Di mana? Waduh, ini cara turunnya gimana nih? Cara turunnya sebelah mana nih, bro? Oke, boy, kita lewat sini aja lah, boy. Nah, nanti kalau mobilnya diturunin sulit naikinnya ya. Oke, jadi kita aja yang turun. Oke, Jero. Oke, kita udah sampai nih. Apa yang aku lakuin, bro? Biar greget nih. Udah, lihat aku aja atau lihat pada rumput yang bergoyang. Kok rumput bergoyang? Oke, bro. Lah. Waduh, ngapain mereka liatin rumput gitu kan? Kerjaan, pengen greget minum bir setan. Waduh. Glok 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 glok. Waduh, itu bir setan atau melotot, coy? Itu berapi, coy. Waduh. Waduh. Mulutnya keluar api kayak naga, boy. Aduh, gimana itu dah? Kok jadi kayak naga? Kayak naga. Waduh, langsung tepar. Satu lagi, ayo ayo. Ya, Ucok nyuruh doang. Lu juga coba, Cok. Coba gitu kan. Coba, Cok, Cok, Cok. Pengen greget, terbang pakai dinamit. Waduh. Waduh. Dia nyebah. Terbang pakai dinamit, anjay.
seberapa gregetnya Ucok ini ya, seberapa gregetnya Zero ini ya. Aduh, aduh, mampus lo, sakit itu kocak. Sampai pecah biji gue. Aduh, saya nih. Oh gitu cara greget, ayo kita ke festival. Oke, udah bisa nih si Ucok ya. Udah greget ya, udah belajar tadi Zero tadi. Waduh, terbang pakai pakai dinamit gelo. Pakai pelontar kan lumayan gitu kan. Ini pakai dinamit, mati aja ya kakek. Ke festival greget. Oke, kita ke festival greget. Nih cara naiknya gimana bos? Lewat mana ini ya? Ini ke pagar semua ini ya. Ini lewat mana nih? Oke, coba kita ikutin dulu. Siapa tahu nih jalan ke kota. Oh, benar sekali. Benar sekali, ternyata ada tembus ini ya. Bos. Oh, yaudah ya. Itu kalau tadi selokannya itu berisi air, terus airnya ngalir dong ke sini, ya kan? Kecuali ditutup gitu kan ya, bodo amat lah ya. Itu kalau selokannya hujan, misalkan waduh berisi banjir ya, berisi banjir, berisi air maksud gua ya. Terus ya langsung banjir dong dari situ, soalnya rendah ya daerahnya, bodo amat. Ini kita udah di bawah kah daerahnya? Oh, kita bisa lewat sini nih. Nah, ini tinggal belok kiri, terus kita nih nyampe nih. Nah, gitu kan. Oke, kita ke festival nih ya, boy. Widih, udah banyak aja orang. Ih, badutnya kok ditodong kayak gini ya? Oke, kita langsung turun deh ya. Parkirnya situ do, situ aja. Oke, kita lihat nih, apa ini? Widih, rame bener tuh festival. Bener nih, rame banget nih. Banyak banget orangnya, coy. Lu ngapain tuh di atas tuh? Kesini, kesini. Oke, kita kesini. Apa ini? Aduh, oh enggak. Ikut campur, enggak ikut campur gitu ya. Oke, kita bakal lihat nih, apa ini ya. Peserta greget selanjutnya adalah Ucok Subujo. Baru mendaftar aja belum, Pak? Gimana nih, Ro? Gua sudah dipanggil nih. Ya tinggal maju gitu aja, susah dah. Aduh, deg-degan, Ro, karena gregetnya agak rumit ini. Agak rumit gimana ya? Lu mau 5 juta gak, Kak? Aduh, diancam nih. Mau dong. Ya iyalah, siapa enggak mau juga gitu kan. Ya udah, tinggal maju aja kali. Aduh. Oke, maju nih Ucok. Maju, Cok. Pusing gua ngomong sama lu. Maju, Cok. Maju, Ucok pun ikut serta festivalnya. Dan apakah menang sih, Cok? Ucok memenangkannya lalu mendapatkan 500 juta. Wah, dapat sih, Cok. Anjay, mantap kali. Hore, menang. Greget membawa rezeki. Waduh, itu waduh, ada tabungan dong. Greget lagi ah, biar dapat rezeki. Wah, waduh. Minum laptop. Itu kebakar duit, Cok. Eh, bukan dapat untung, tapi kebakar duit, boy. Oh my god, malah buntuh. Ya ilah, ini Ucok gak ada otak nih, Ma, ya. Ucok tak sengaja membakar ludes uangnya karena Ucok meminum bir setan yang membuat semburan api. Dan kejadian Ucok sekarang sudah menggila greget sampai mau bunuh diri. Pengen greget lompat dari gedung tinggi 300. Waduh. Waduh, ini mati Ucok. Aduh. Dan Ucok pun mati jatuh dari gedung karena stres. Waduh, enggak sih, Ucok kan tahan gitu kan. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Itu cuma si Ucok yang bisa melakukan gitu ya kan. Greget itu bukan pembawa rezeki, tapi pembawa petaka. Betul, waduh, ada pesannya juga ternyata. Mantep ini. Oh, DOM-nya, waduh, ini mantep nih gua. Waduh, kita beri tepuk tangan dulu, wey. Untuk bikin DOM-nya ini mantep sekali ya. Waduh, mantap sekali ya, boy. Oke, kita akhiri saja videonya pada kali ini. Oke, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman kalian semua ya, biar makin ramai di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Mama Rigo dan salam Rigo dan jangan lupa di like.